itu industri hukum. Bukan hukum perindustrian tuh, bukan hukum industri. Hukum industri itu enak, gampang, tapi industri hukum. Dan orang bisa punya 1000 akal untuk melakukan itu. Tanah, ini yang sekarang mafia tanah. Gila, saudara. Itu yang dikritik oleh Anwar Abbas, bahwa ada ketimpangan kepemilikan tanah. Itu ya betul, tetapi itu yang legal yang disebut itu. Artinya negara memberi secara resmi, cuma tidak adil. Saudara sekalian, ada pembelokan kasus. Ini perdata menang, tap, sudah kasasi menang, tiba-tiba dilaporkan. Ini menangnya karena nyuap hakim katanya. Tidak bisa dieksekusi karena katanya ada laporan polisi, coba. Padahal ini sudah menang kasasi. Diadili lagi pidananya, menang lagi. Sesudah menang, ini perdata menang, ini menang. Dilaporkan lagi, katanya dulu ada akta palsu. Tidak bisa dieksekusi lagi. Selalu takut, malu, tertekan, disandra oleh bodyguard. Karena apa? Dia sudah keluar, takut kan, nyewa orang. Bayar terus, diperas terus. Kalau enggak, saya bongkar kamu. Nah, hidupnya enggak ada gunanya akhirnya. Baca ke salah satu isu, ini sebenarnya sudah isu lama sekali, Sobat LQ atau LQers, ini terkait dengan mafia tanah. Nah, ini sudah ada, sebenarnya ada dua narasumber yang luar biasa sekali. Yang pertama ini sudah ada Pak S.K. Budiarjo, ini Forum Korban Mafia Tanah Indonesia. Tapi nanti kita juga akan mendengarkan sebagai penutup pamungkas. Nah, ini sudah ada Pak Haji Sutrisno, nanti juga akan merap up atau memberikan pandangan, karena tentunya yang cukup malam melintas sudah banyak mengetahui ya. Tapi kita boleh dengarkan dulu bagaimana cerita dari Pak Budi terkait dengan permasalahan kasus mafia tanah, karena ini kan tidak hanya melibatkan, okelah, pemerintah tadi sudah kita bahas, kepolisian juga mungkin kita sudah bahas, tapi di balik itu sebutan mafia ini, tapi mungkin bisa dijelaskan bagaimana cerita selama ini. Terima kasih moderator ya. Terima kasih moderator dan pembicara sebelumnya, Pak Ajis, Pak Alvin, Bang Yado, ya. Kemudian ini Pak Alvin ini adalah pejuang. Ini fakta, beliaulah yang mengangkat isu-isu tentang ketidakadilan di negeri ini. Dan kita harus berterima kasih kepada beliau bahwa, dan terima kasih juga kepada Pak Haji, saya panggilnya Pak Haji. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Supandi Kening Budiarjo, Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia. Jadi, kalau bicara tentang mafia tanah, itu jauh lebih sadis dengan mafia-mafia tadi, karena korbannya sudah ribuan. Ya, kenapa ribuan? Kita perang saudara antara pemilik tanah dengan pemilik tanah dengan aparat, dan korbannya sudah ribuan seluruh Indonesia. Jadi ini tidak terekspos. Ya, mudah-mudahan dengan adanya saudara saya ini, Pak Alvin ini bisa kita terekspos. Dan korbannya pun semua ini tidak mengenal suku ya, tidak mengenal ras di seluruh Indonesia. Di FNT itu korbannya ada 30.000 yang masuk kita ke database kita. Tapi yang bisa kita seleksi tidak sampai 1.000. Kenapa? Karena begitu banyaknya data, sementara tenaga ahli kami terbatas, ya. Jadi itu yang kami sampaikan. Sebenarnya kita ini dalam posisi darurat agraria. Kenapa saya katakan itu? Pak Safi'i Ma'arif almarhum mengatakan 80% tanah kita dikuasai korporasi, 13% oleh asing. Ya, itu sangat mengemuka ya. Ya, itu sudah ada datanya. Dan ada 93% tanah kita hanya dikuasai segelintir manusia, tidak sampai 1%, hanya ratusan orang. Apakah kita ini negara Pancasila? Apakah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45? Tidak, kita sudah langgar semua. Nah, dan memperolehnya pun tanah itu cara-cara melanggar hukum. Ya. Seperti apa? Ya,
Karena ya udah melanggar undang-undang dasar, udah melanggar Pancasila. Tidak mungkin satu korporasi menguasai 6 juta hektar. Bagaimana caranya? Kan ini di mana keadilannya? Di mana Pancasilanya? Di mana undang-undang dasar 45-nya? Kita sudah tabrak semua. Tapi para politisi kita, pejabat kita diam. Buta, tuli, dan pakak terhadap ketimpangan ini. Oleh sebab itu acara ini luar biasa. Saya dukung 100% kita suarakan terus tentang ketimpangan tanah ini. Begitu juga dengan kriminalisasi. Hampir seluruh korban itu dikriminalisasi. Karena oleh mafia tanah, oleh aparat negara. Jadi gini, saya katakan waktu itu bahwa di salah satu media Kompas bahwa negara melakukan ya legalisasi perampasan terhadap tanah. Ini saya katakan demikian. Kenapa? Coba bayangkan di Kaltara sana negara mengeluarkan konsesi melebihi dari luas provinsi itu. Artinya apa? Saudara kita yang tinggal sebelum merdeka dia jadi penumpang gelap. Kenapa? Ini fakta. Ayo kita berdata. Nah, di FKMT itu kita pilah-pilah bagaimana perampasan itu. Perampasan di perkebunan, bagaimana caranya? Konsesi yang diberikan 2.500 hektar dikuasai 1.300, 1.200 digunakan kekuatan negara untuk mengusir rakyat. Saya sampaikan datanya. Begitu juga di pertambangan, izinnya iupnya di sini diambilnya di mana? Nah, oke. Begitu juga yang ada di infrastruktur. Jadi ini jalan dibangun bersama pemerintah Pak Jokowi. Dia sudah anggarkan, dia tahu siapa pemilik tanah itu, dan uangnya sudah dititip di pengadilan. Apa yang terjadi? Digugat pemiliknya sampai 7 kali, itu ada di Tol Sumatera. Justru itu pemiliknya yang digugat. Pemiliknya. Nanti si mafia tanah mengatakan begini, kita damai, ayo di pengadilan 70-30, si pemilik tanah 30%, si mafia dia 70. Kalau tidak jalan terus gugatan itu, katanya jalan terus kan. Nah, ini sudah kita laporkan langsung ke presiden, kemana-mana sudah kita laporkan, tapi tidak jalan. Begitu juga di perkotaan itu banyak. Gampang kok, Pak Mahfud sudah jelas-jelas yang menyatakan, mana tanahnya Pak Alvin, itu ya udah saya bisa ambil, gampang caranya ngambilnya kok. Saya ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa walaupun Anda punya sertifikat hak milik, hak guna bangunan, tidak jamin aman. Kenapa? 80% anggota FKMT memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik yang dirampas. Dan itu tanah tidak ditelantarkan, dikuasai, digunakan. Bahkan ada yang lagi diagunkan di bank, ya, itu dirampas. Bahkan sudah disekolahkan 5 kali dan sertifikatnya sudah di umur 30 tahun bisa dirampas. Nah, jadi ini fakta yang ada. Kalau kita lapor polisi, apa yang terjadi? Kita jalan. Kita di penjara. Kita jalan, sama sekali nggak jalan. Jadi kenapa? Jadi dia, kalau kami anggota FKMT, kalau polisi ngomong 11, 10, 11 saya nggak percaya. Jadi begitu juga teman-teman di BPN, begitu juga teman-teman di pengadilan. Jadi mau ngapain kita negara ini gitu loh. Jadi contoh kasus ya, simpel saja. Di FKMTI konflik pertanahan itu hanya melihat dua hal. Ya, dibagi dua. Satu sengketa, satu perampasan. Kalau sengketa itu adalah perebutan terhadap satu aset atau lebih oleh dua atau lebih ahli waris atau yang punya hubungan bisnis, sehingga mereka harus bisa membuktikan keperdataannya di pengadilan. Tapi kalau di FKMT tidak, perampasan murni, di mana pemilik lama punya sertifikat, muncul sertifikat baru bukan palsu. Kenapa bisa muncul sertifikat? Ya, produk BPN, ya produk BPN, ya muncul lagi baru. Nanti saya jelaskan. Nah, ini yang masih terjadi seluruh Indonesia. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kebijakan mafia tanah sudah masuk kepada tataran kebijakan, ya, oke? Itu yang menyebabkan kenapa kita semua tanah siapa saja bisa dirampas. Semua rakyat Indonesia hanya tunggu giliran kalau kita hari ini kita tidak bergerak, kita selesaikan. Nah, nanti ada solusinya, sabar. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah banyak udah tanah ibu itu tidak. Contoh kasus,
saya kasih analoginya. Perampasan tanah adalah munculnya hak kepemilikan baru di hak kepemilikan lama yang dilegalisasi oleh negara, oleh PPN. Nah, dia saya ulangi ya. Jadi banyak tanah-tanah di Jakarta itu double certificate. Ada yang 6, ada yang 7. Nah, kenapa itu terjadi? Ah, ini saya cari detailnya. Kalau Pak Alvin punya sertifikat hak milik dan ditempatin, dan dua sudah, dan beliau sudah nyekolah 5 tahun, bahkan 5 kali, 25 tahun. Saya seorang budi, saya cari ahli warisnya, kerjasama sama oknum BPN. Saya buat transaksi, saya bawa ke BPN. Dikeluarkan sertifikat atas nama saya HGT, saya datang ke Pak Alvin. Pak Alvin, ini tanah saya, bukan tanah itu. Pak Alvin merasa yakin 100% itu tanah dia, karena sudah 30 tahun. Tanah luhur gitu ya? Iya, kan tidak. Dia beli sertifikat yang sudah jadi sertifikat HGT. Sehingga dia tidak punya warkah. Kalau leluhur masih ada warkahnya. Nah, itu jauh lebih gampang nyarinya. Tapi kalau dia tidak, dia minta nanti warkah ke BPN, dia bilang, tadi katakan BPN, itu tidak boleh dikeluarkan warkah karena sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang informasi publik, warkah dikecualikan. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa sudah masuk dalam tataran kebijakan mafia tanah itu. Dia adopsi itu. Ya. Oke, Pak Alvin yakin itu tanahnya. Lapor ke BPN. Pak BPN, ini tanah saya kok ada tanahnya Budi. BPN dengan santai jawab, kalau memang ada keberatan, Pak Alvin silahkan lapor, gugat di pengadilan. Nah, nanti Pak Alvin merasa yakin, wah nggak ngapain, panjang kan? Nah, laporkan ke polisi, karena dia yakin bahwa sertifikat saya itu alas dasarnya tidak benar, ya. Oleh sebab itu dilaporkan Pak Alvin ke polisi. Nah, di polisi diproses. Oknum polisi nanya, apakah ini ada laporan atas nama Alvin ke Budi, Budi sebagai terlapor. Nah, nanti BPN polisi mengklarifikasi ke BPN. BPN menjawab simpel saja bahwa atas nama sertifikat yang dikeluarkan atas nama Budi HBB nomor sekian adalah produk BPN dan dikeluarkan sesuai dengan aturan. Apa yang terjadi? Di SP3, karena dia SP3, rumah ditempatin, saya lapor balik. Jadi tersangka, diproses, kong kali kong, ya sudah, usir masuk penjara. Nah, itulah yang terjadi. Yes. Nah, ini jamak terjadi di seluruh Indonesia. Sudah banyak kasus yang terjadi seperti ini? Oh, banyak. Di Jakarta saja kami ada anggota 10.000. Makanya BPN menarasikan ada 1.500 kasus, ada 1.600 seluruh Indonesia. Saya bingung. Nah, setiap yang diekspos di media, baik itu kerjasama BPN dengan Polda Metro Jaya, itu yang ditangkap receh-receh. Padahal Pak Jokowi sudah ngamuk berkali-kali. Dari 2021, berantas mafia tanah berserta backingnya. Apakah didengar? Tidak. Dan ada 5 kali dia menyatakan berantas mafia tanah berserta backingnya. Apakah dijalankan Kapolri? Tidak. Yang dijalankan ya itu hanya kamu klasik saja semua gitu, itu faktanya ya. Jadi terakhir kemarin gebuk 3 hari yang lalu digebuk. Begitu gebuk, saya angkat ke media tentang kasus tanah saya di media Indonesia. Datang perusahaan besar, saya tidak bicara perusahaan dia, saya langsung di medianya ditekan. Nah, inilah sekarang saya katakan bahwa pengusaha-pengusaha yang besar ini dia bisa mengatur siapa saja. Ya, jangan-jangan Pak Presiden pun mungkin bisa diatur, karena kalau nggak bisa, faktanya apa? Bisa diatur. Karena dia sudah perintahkan berkali-kali, sampai kemarin dan dia digebuk, nggak jalan juga, kita diam. Ini hanya narasi saja atau memang betul dari hati nurani. Kalau dulu kami percaya Pak Jokowi punya konsep terhadap pemberantasan mafia tanah. Bapak-bapak pendengar LQ seluruh tanah air, mari kita jaga tanah kita. Kita dalam bahaya tanah. Jangan nanti anak cucu kita yang lahir di Indonesia jadi penumpang gelap. Tadi faktanya begitu. Dulu waktu akhir 2021 ya, itu ada namanya Hizma MUI, itu perdebatan antara
Pak Anwar Abbas dengan Pak Presiden, langsung ditanggapi Pak Presiden. Apa isinya? 59% SDA kita tidak sampai dikuasai 1% rakyat Indonesia. 41% ya SDA kita ya itu dikuasai 99% rakyat Indonesia. Sekarang pertanyaannya, kontribusi yang 91-90% hanya tidak sampai 1% buat APBN-APBD kita. Sementara yang 41% itu 99% kontribusinya buat negara. Artinya apa? Kita habisin, ayo Pak Jokowi, kami dukung Anda, kita habisin ini bohir-bohir mafia tanah ini. Itu yang saya perlu sampaikan. Nanti kalau bicara solusi, nanti sepakat nanti ya. Oke. Nanti solusinya disimpan dulu ya. Solusinya disimpan dulu. Terima kasih sekali dulu untuk Pak Budi. Terima kasih Pak. Ini tentunya mencengangkan sekali data yang sudah diungkapkan bahwa ternyata miris, darurat sekali bisa dikatakan. Tapi balik lagi, ini sudah persoalan terjadi tahun menahun, tapi lagi-lagi tidak terlalu terlihat di permukaan. Kita boleh, ya silakan. Ada pertanyaan nggak, Pak? Oke. Nggak. Lanjut. Silakan Pak Alvin. Tanggapannya. Jadi mafia tanah ini kalau dilihat menjadi isu yang paling hangat ya dari Presiden Jokowi itu sampai bicara 4 kali kalau saya lihat. Ya, betul. 4 kali loh dia memerintahkan kepada Kapolri di situ ya. Dan ini tapi bukan hanya permasalahan di Kapolri sebenarnya kalau saya bilang gitu. Karena jadi bukannya saya belain Kapolri ya, tapi contoh mafianya itu ada contoh di BPN juga. Kenapa saya bilang di BPN? Kalau tadi dengar cerita Bapak, berarti ada oknum BPN dong yang membuat, dia tahu ada surat pemilik yang sah, tapi dia bikinin lagi, dia nggak ngecek kan, gitu loh. Betul. Nah, berarti sebenarnya nggak bisa ini cuma diatasi oleh satu kementerian atau satu kepolisian. Tapi ini udah harus kerjasama antara kementerian, kepolisian, ATR BPN juga di situ kan, kejaksaan, ya sama pengadilan juga di situ ya. Jadi nggak bisa ini masalah-masalah yang sangat konflik yang nanti di dalam sesi terakhir ini kita bicara nih tentang tadi kita udah bicara tentang apa lima isu penting daruratnya Indonesia ini terhadap hukum. Nah nanti kita akan coba cari solusi bersama di sini ya, bagaimana cara kita menyelesaikan di sini, karena kelihatan banget bahwa pemerintah ini kalau saya lihat Pak, nggak mampu nih menyelesaikan ini. Nggak mampu nih, kalau didiemin ini mau nanti tahun depan ganti presiden juga sama, nanti presiden yang baru juga bilang tolong beresin, dan tidak akan pernah selesai ini. Jadi kalau saya lihat seperti itu, Mbak. Terima kasih, Pak Alvin. Kepercayaan atas kinerja Polri kian hari semakin berkurang. Tidak sedikit pihak yang mencoba mengkritik instansi penggerak negara tersebut. Baru-baru ini telah jatuh salah satu korban di dalam instansi kepolisian yang kedudukan ini berada di lingkaran penting, salah satunya itu petinggi Polri. Brigadir Joshua menjadi salah satu korban atas semena-menanya kewenangan yang dilakukan oleh petinggi Polri tersebut. Dari fitnah yang disebarkan di muka publik, hingga rekayasa pembunuhan yang dialaminya ditujukan untuk menutupi dan menghilangkan fakta dan boroknya pihak-pihak terkait. Tidak hanya itu, bila kita telusuri lebih dalam dan kilas balik kasus penembakan 6 anggota FPI di Tol Cikampek ternyata patut dipertanyakan kebenarannya. Hal ini penting untuk selalu diingat karena terdapat tokoh yang sama dalam penanganan kasus ini, yakni ex-kadif Propam Fede Sambo yang kini statusnya menjadi tersangka dari tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Bahkan ex-kadif Propam tersebut juga ada di balik penyelesaian kasus kebakaran Kejagung tempo hari. Banyak pertanyaan besar yang muncul atas kejadian tersebut, dari dugaan puntung rokok yang menyebabkan kebakaran hingga pihak-pihak yang akhirnya disangkakan atas akibat kebakaran tersebut. Kejadian kebakaran Kejagung ini banyak dikaitkan dengan kasus penyiraman air keras ke salah satu ex-penyidik KPK, yakni Novel Baswedan, oleh banyak pihak yang bertanya-tanya. Banyaknya proses penyidikan yang ditutup-tutupi dan menimbulkan asumsi yang kusut ini membuat masyarakat semakin mempertanyakan kualitas dan integritas Polri sebagai salah satu instansi penegak keadilan. Hal ini sangat dirasakan oleh ratusan bahkan ribuan korban investasi bodong yang proses penyidikannya ini masih mandek. Proses sekuritas, minapi, narada, mahkota, dan nilai-nilai merupakan segelintir kasus investasi bodong yang mandek, atau mungkin karena ada pihak-pihak penting di dalamnya.
Ternyata keterlibatan pihak-pihak tertentu ini sudah lama eksis. Halnya dilihat dari maraknya kasus-kasus sengketa tanah yang di dalamnya terdapat jaringan mafia tanah. Yang patut diduga juga terdapat aktor-aktor berpengaruh di dalamnya. Terhambatnya penyidikan kasus mafia juga patut dipertanyakan. Apakah benteng terakhir pencari keadilan telah runtuh?